Yo, what's up guys, welcome back to the channel. Lanjut lagi karena kita main game series Cards Indonesia. Dan episode kali ini kita akan membuat sebuah video yang akan menunjukkan ke kalian apa yang akan terjadi apabila meteor raksasa jatuh ke kota kita, teman-teman. Akankah kota kita selamat ataukah malah rungkat? Jadi di episode kali ini saya akan menjatuhkan dua meteor. Satu meteor yang agak kecilan atau sedang, dan satu meteor raksasa, teman-teman. Kemudian kita akan mengeluarkan beberapa tsunami juga. Satu, dua tsunami pertama itu yang... Nah, ini salah lagi nih ngomongin nih, tsunami biasa, tsunami kecil nih. Gimana ya, namanya tsunami itu juga musibah ya. Pokoknya, nah, ini adalah salah satu meteor kita yang pertama kali datang, teman-teman. Dan nanti akan ada beberapa tsunami yang akan kita tutup dengan tsunami yang paling gede nanti, teman-teman. Oke, sekarang kita coba kecilkan dulu speednya supaya kita bisa menikmati jalannya meteornya seperti apa nih, teman-teman. Nikmati katanya. Oke, itu dia teman-teman meteornya. Shoot. Buar. Pas di tengah lautan, teman-teman ya, karena saya ingin mendapatkan efek yang maksimal nih. Udah meteor jatuh, tsunami datang. Begitu, teman-teman. Oke, jadi kita ada meteor tabrakan tadi, teman-teman bisa lihat ada satu kapal yang menghilang tadi di sebelah kanan. Dan ya, terjadi gelombang yang cukup besar ya. Tapi kalau dibandingkan dengan kapal dan lain sebagainya, sepertinya harusnya tidak seperti ini meteor yang realistik, teman-teman. Tapi it's okay, gelombangnya cukup besar untuk sekarang. Dan terjadi ya sedikit ledakan air ya, di tengah-tengah situ ya, karena di pusat jatuhnya meteornya tadi, teman-teman. Dan gelombangnya ini berbentuk lingkaran. Seperti teman-teman lihat di belakang itu sudah kelihatan tsunami yang kita panggil. Aduh, macam Nyi Roro Kidul aja kita. Nah, itu tsunaminya datang. Tsunami pertama kita. Yang ini mungkin kalau perkiraan saya sih nggak akan sampai ke kota sih, teman-teman. Yang kecil ini. Paling sampai kota udah agak surut lah yang ini, teman-teman. Gelombang yang pertama ini. Nah, tapi nggak tahu nanti ini tsunami yang di belakangnya ini. Dan ini gelombang tsunami kecilnya yang bekas meteor ini tadi akan menabrak sebuah kapal. Dan kita lihat bagaimana ini. Yep. Kapalnya nggak mau kena balapan langsung, teman-teman. Wing. Langsung ngebut ya. Buset, bisa ya ngalahin gelombang begitu ya kapalnya. Saya nggak tahu kalau di dunia beneran bisa nggak tuh kapal ngalahin lajunya ombak itu, teman-teman. Oke, di sini kita akan coba manggil lagi, teman-teman, tsunami yang lebih besar lagi, teman-teman. Seperti teman-teman lihat itu di kiri bawah, powernya 10 ya. Kalau tadi kan cuma 5 tuh. Nah, ini dia tsunami yang pertama tadi yang power 5, teman-teman ya. Menggunakan City Skyline skala Richter. Dan di sini kita coba kecilkan lagi supaya kita bisa lihat efeknya ke kota kita seperti apa nih, teman-teman. Nah, ini tingginya masih... Ya, so-so lah dengan pulau di tengah laut kita nih, teman-teman. Tuh, lihat bagian belakang pulau hilang ya airnya, teman-teman. Dan di belakangnya tsunami ini juga airnya nggak terlalu tebel, nggak terlalu tinggi. Udah kesedot dengan tsunami yang ada di belakangnya nih, teman-teman. Kalau teman-teman lihat nanti, ini kita akan coba geser atas tuh. Posisinya persis di atas dari pulaunya, teman-teman ya. Beda-beda tipis lah. Tapi ya kita kalau di pulau itu kayaknya amsyong juga sih. Rungkat juga ini kayaknya kita, teman-teman. Nah, tuh di sebelah kanan teman-teman lihat sudah ada ombak yang menanti ya ini ya. Tuh. Sampai airnya pun habis tuh yang di depannya itu, teman-teman, karena kesedot mundurnya tsunami ini. Tuh. Ombak datangnya udah segitu gede tuh, teman-teman. Kok saya jadi kepikiran untuk membuat tembok penghalang ini ya? Penghalang tsunami di dekat kota ya, teman-teman ya? Kalau kayak gini caranya nih. Tuh, ini lebih masif, teman-teman. Ini powernya 10 nih tsunaminya nih, teman-teman. Tuh. Gelombangnya udah gulungannya tinggi banget nih, teman-teman. Depan belakang sampai kosong nih. Kesedot semua tuh airnya tuh. Ketarik semua tuh, teman-teman.
Sekarang kita coba berdiri di atas pulau ini, teman-teman. Kita coba membayangkan bagaimana perasaan Anda ketika Anda melihat sebuah tsunami raksasa seperti ini sudah di depan mata, mau menerjang kita nih, teman-teman. Aduh, amit-amit, ya Allah. Gak berani bayangin saya. Meskipun ini cuma game ya, teman-teman. Rasanya tuh, kalau kita lihat kanan-kiri tuh, aduh, udah. Tinggal nyebut aja ini, teman-teman. Tuh, kanan-kirinya tuh. Kayak gitu tuh. Udah tinggal nyebut la ilaha illallah aja nih. Tuh. Astagfirullahaladzim. Ih. Ini masih game aja kayak begini, teman-teman ya. Tuh, gelombangnya lama-lama mendekat. Kelihatan semakin mendekat. Bagian bawah pulaunya sudah kena ini, teman-teman. Aduh, anginnya udah mulai kerasa tuh. Pohon sebelah kiri sudah mulai goyang-goyang tuh, teman-teman. Mulai naik airnya. Wah, jauh di atas kepala kita, teman-teman. Dan dibayar lunas kita, kawan-kawan. Kita sudah di dalam air. La ilaha illallah. Tuh, tinggi banget tuh, teman-teman. Kalau tadi kan ngepres tuh ya. Ngepres banget dengan airnya tuh. Dengan airnya, dengan pulaunya tuh. Ini kayaknya apartemen di atas pulau itu juga bakal kena deh ini kalau gini caranya, teman-teman. Tuh, lihat tuh. Tinggi banget nih, Pak. Nah, nih sekarang kita lihat ada gelombang susulan di belakangnya, teman-teman. Karena kita tadi manggil tsunami-nya nggak cuma sekali, tapi berkali-kali ya. Dan ini tsunami yang pertama kali datang. Kalau tadi kita berada di sebuah pulau, sekarang kita berada di pantai, teman-teman. Kita berada di pantai, di tepi pantai. Apabila, pantainya sampai surut, guys. Apabila kita sedang berada di pantai saat tsunami terjadi, seperti teman-teman lihat, ini airnya surut semua ya, habis semua ketarik, dan kalau nggak sempat lari mencari keselamatan, ya seperti inilah kira-kira, teman-teman. Dah. Jadi makanan ikan kita sudah. Nah. Nih, kalau misalkan kita dalam situasi seperti ini, mungkin kalau sempat ya mungkin ya kita coba nyari keselamatan, perlindungan di atas bukit begini, teman-teman, kayaknya kita lebih bisa selamat deh. Kalau diizinkan sama Gusti Pangeran ya. Kalau sempat kita naik nih. Kalau gelombang tsunami-nya cuma segitu, mungkin kita bisa nih naik ke gunung seperti ini. Pertanyaannya, secepat apa kita bisa naik ke bukit macam gitu tuh, teman-teman? Tuh, kalau teman-teman lihat efeknya. Nah, ini sudah mau mencapai ke area kota nih ya gelombangnya, teman-teman ya. Gelombangnya udah mencapai area kota dan mana? Ah, ini sudah ada beberapa area yang banjir nih di sebelah kiri nih, teman-teman. Opera house kita warningnya telat masuknya kan. Opera house kita udah kena nih. Nah tuh, udah mulai ngehit area kota nih, teman-teman. Kulihat-lihat nih. Tuh. Kon. Tapi kok belum tinggi ya airnya ya. Sebentar, saya ngomong belum tinggi itu, Anda berharap setinggi apa? Itu kalau teman-teman lihat di kiri bawah, sudah mulai pada hanyut semua itu. Ombak-ombak. Lah, ini kapal-kapalnya. Tuh, coba lihat. Malah adu balap dengan ombaknya tuh, teman-teman. Wah, ini kapal-kapal gak tahu adab ini, teman-teman. Tsunami gak ada harga dirinya tuh, tuh. Dinaikin tuh gelombangnya tadi tuh. Dan coba sekarang kita coba kalau berdiri di atas patungnya, teman-teman. Di samping patungnya, maksud saya. Gimana pemandangannya apabila kita melihat tsunami ini datang menuju area kota nih, teman-teman. Gimana nih view-nya nih? Tuh, teman-teman. Kapalnya udah mulai gak kelihatan. Berarti dia berada di dalam cekungannya, teman-teman. Tuh, dia baru naik lagi. Setinggi itu ya. Gelombangnya, teman-teman. Tuh. Nah, ini coba kita lihat dari agak samping nih posisinya. Airnya masih belum naik. Mulai naik.
mulai masuk dan ini meteor kita angkat dua teman-teman, meteor raksasanya lagi kita cari di mana dia meteornya. Meteor, where are you? Untuk kapalnya, pesawatnya berusaha untuk kabur teman-teman, menyelamatkan diri sebelum meteornya datang. Ah, ini dia meteornya. Ini meteor yang jauh lebih besar dari yang tadi teman-teman, dua kali lipat ukurannya. Ngut. Duar. Kapalnya langsung masuk ke impact site-nya tuh teman-teman. Kayaknya meledak habis ini tuh karena gak ada airnya kayaknya tuh di bawah tuh teman-teman. Lah kan baru dibilang. Nah ini area impact-nya lebih besar teman-teman ya. Area impact-nya lebih besar, terus gelombang yang dihasilkan atau tsunami yang dihasilkan juga lebih besar. Terus seperti teman-teman lihat, kraternya juga jauh lebih besar dari yang pertama tadi. Tsunaminya langsung mendekati area operasinya ini teman-teman. Opera house-nya nih. Wah, ini baru nih. Tinggi nih tsunami yang ini nih, guys. Kon, tinggi betul. Ya, kapalnya, pesawatnya rungkat tuh, teman-teman. Duh. Apakah karena ada EMP yang masuk ketika meteor itu jadi datang, teman-teman? Jadi dia jatuh di laut itu. Wah, ini gelombangnya lebih tinggi dari yang pertama, teman-teman. Wah, jauh banget. Wah, ini udah mulai, teman-teman. Gelombangnya udah masuk ke area kota pelabuhan kita nih, teman-teman. Gelombangnya udah mulai masuk ke dalam dan beberapa gedung-gedung kita udah mulai hancur. Jatuh kena ombaknya, teman-teman. Mobil-mobil mulai pada tersapu oleh tsunami-nya. Meskipun bapak-bapak berjaket hijau ini masih tetap berusaha menerabas tsunami ya tuh. Kalau teman-teman lihat di bawah. Berusaha menerabas tsunami, hujan, semua diterabas teman-teman. Buset. Ini area pinggir pantainya, area perkantorannya juga sudah rungkat teman-teman ya. Sudah bersih. Semuanya sudah mengapung. Tinggal warga-warga yang selamat berusaha berada di atas gedung-gedung yang masih bertahan teman-teman. Menunggu pertolongan. Dan di sini ada mobil-mobil yang terparkir di area kantor polisi, teman-teman. Di area kantor polisi sama pelabuhannya. Langsung, ada bapak-bapak jalan. Pak, kabur, Pak. Oh, dia berusaha mencari, teman-teman, perlindungan di kantor polisi. Tapi ya, kantor polisinya juga rungkat, teman-teman. Ombaknya aja ngelebihin itu. Masih ada yang bangun. Hebat. Bangun di waktu kejadian tsunami. Buset. Buset, cepet-cepetan sama gelombang tsunami-nya teman-teman. Wah, ini beberapa gedung tingginya juga masih bertahan hidup ya teman-teman ya. Dan ini gelombang susulannya teman-teman, gelombang susulan dari tsunami yang datang tadi kita lihat mungkin waktu di bukit sama di pantai teman-teman, baru nyampe. Wah, ini lumayan gede juga ya kalau teman-teman lihat ya. Patungnya juga sudah mulai tenggelam sebetis itu, selutut lah paling nggak itu. Sudah mulai tenggelam. Yang sebelah sini juga mulai masuk teman-teman. Airnya mulai kembali yang sebelah sini. Nah itu gedung olahraga kita juga udah mulai kalah tinggi. Kita lihat airnya sejauh mana. Airnya nggak sampai ke area dalam bandara teman-teman ya. Cuman area pergudangan sama pabrik-pabrikannya aja yang kena impactnya sampai sejauh ini. Bahkan area muara sungai kita belum ada efeknya. Meskipun kalau teman-teman lihat gelombangnya juga belum sampai ke area pantai daratan utama kita tuh teman-teman, mainland kita tuh. Jadi sepertinya pulau atau tempat yang kita mainkan ini cukup bagus tempatnya ya, karena ombak tsunaminya tidak sampai terlalu jauh. Di daerah sini aja sudah kehalang teman-teman. Dan ini kenapa ada sebuah kereta yang ngawang di tengah jalan tol ini? Sepertinya ngebug ini teman-teman. Coba kita urus sebentar teman-teman ya. Tidak enak dipandang ini. Oke, nah sudah lanjut lagi nih teman-teman. Nah ini gelombangnya masuk ke area perkantoran di dekat airport kargo kita nih teman-teman. Nah ini kereta api kargo kita. Wah kok muncul gundukan-gundukan begitu? Waduh, wah mobil-mobilnya pada hanyut teman-teman. Wah tangki-tangki kita untung tidak meledak ya teman-teman ya. Nah ini gelombang susulannya nih teman-teman.
ngerusak juga jalan pejalan kakinya udah rusak. Monorailnya juga masih ada tapi keretanya nggak bisa jalan tuh teman-teman. Kayaknya mati listrik tuh sebelah situ tuh teman-teman. Oke. Nah, ini kita sudah berada di after effect-nya teman-teman ya. Aftermath-nya, gelombangnya cukup jauh menjangkau area pedesaan kita teman-teman, tapi tidak terlihat efek yang terlalu menghancurkan ya. Rusak iya, tapi nggak terlalu parah teman-teman. Ya, saya rasa untuk episode kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu teman-teman. Kita lihat apakah kota kita bisa survive dan bertahan hidup untuk membangun lagi. Kita tidak tahu teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian suka, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe. Kita ketemu lagi di next episode. Tulis komentar kalian ingin melihat video Cities Skylines lagi tentang apa teman-teman ya. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.